Mas Awang, boleh dicek speknya untuk mesin wet blastingnya, Mas Awang? Oh iya, Mas Dika, ini kita ada mesin wet blasting dengan kedua fungsi keamanan. Yang pertama di depan, otomatis anginnya. Yang kedua di belakang ini. Ini untuk fungsi agar si tabung kalau penuh biar nggak meledak atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Terus sistem kerjanya gimana, Mas Awang? Ini sistem kerja kita di sini kita colok angin. Kita colok angin. Lalu di bawah ini pasir turun. Pasir turun. Baru kita tembak pakai speed ini, Om. Ini ada dua, yang atas ini untuk pasir, yang bawah untuk air. Jadi bisa basah, bisa kering. Oh, jadi dua kegunaan ya? Iya, dua fungsi. Ini mesin air otomatisnya kita taruh di belakangnya, Om, di kotak hitam ini, Om. Jadi ini tinggal colok aja ke listrik, sudah kita siapkan, dan ini siap untuk kerja. Tekanan angin kita main di 8 bar sampai 10 bar ya, Om. 8 bar ya? Iya, 8 bar sampai 10 bar, minimal kompresor itu 3 HP. 2 HP bisa, Om, tapi ngedrop dia, agak sedikit ngedrop. Kalau 3 HP aman lah, jamin. Oke, mungkin itu aja. Selangnya? Selangnya, oh iya, tekanan selang kita pakai yang 300 PSI. Oh iya. Tingkat keamanan paling sip lah. Sip ya, bisa kita pesen langsung? Bisa. Info pemesanan.